everybody, konnichiwa, minasan. Welcome back to my channel, Endangka PhD. Apapun ceritanya dalam video ini, kita tetap improve Japeng, Japanese English. Good viewers, we will talk straight away. Suguni hanashimashou. Kita langsung cerita ya. Terlahir dari rahim seorang Arini Komang yang diperistri oleh Guy van der Vecken. Arini Komang adalah ibu kandung dari Heiko van der Vecken, di mana gadis cantik yang berparas luar biasa ini menorehkan kisah cinta yang melegenda tak terlupakan. Sangat sulit untuk kita lupakan. Tentunya semuanya udah tahu, yaitu ketika membintangi sebuah drama bersama pangeran tampan dari Palembang, yaitu Azob. Apa sih yang menyebabkan kisah cinta mereka ini kok sulit ya dilupakan oleh penggemarnya, terutama Heisover dan juga masyarakat umum baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain keduanya sangat romantis dan memiliki wajah yang mirip bahkan seperti pinang dibelah dua, mereka ini pernyataan cintanya sangat tulus dan dari dalam hati. Kokoro kara hanashiteita. Sama-sama, dan I love you. Biarpun aku marah setelah mati, tapi kenapa jantung aku tetap berdegup kencang setiap kali dekat kamu, Mas? Aku sayang banget sama kamu, kok. Dan gak akan aku lepasin kamu dalam alasan apapun. Please. Berikutnya, karena ini ya, unforgettable action. Harus simpan kertasnya. Ada sih, tapi di rumah buat apa? Harus itu foto ya. Masukin sosmed. Oke. Okay. Kompetitif banget sih. Emang. Ya udah, nanti di rumah ya. Oke. Okay. Sehatin. Ya. Mungkin masih kecil kali ya, segini kali ya. Iya, ramping. Ini poin penting, yaitu kebahagiaan mereka berdua menghipnotis kita semua ikut bahagia. Ting sedihnya pun sangat memukau dan bikin merinding.
Sob setelah berpisah tetap berakting luar biasa di lain sinetron. Ngatain lo, hina lo, gue sakit kali ya. Di saat gue berpikir, ternyata hal ini menyenangkan dan melapangkan dada gue. Just do. Gue tahu. Gue bisa survive ada di samping gue karena hal itu. Gue takut keterlaluan lagi. Good viewers, itulah hal-hal yang membuat kita tidak pernah bisa melupakan. Aduh, kapan ya mereka berdua adu acting lagi? Pastinya akan boom banget itu sinetron. Mudah-mudahan didengar oleh sutradara ataupun produser ya guys. Terima kasih telah melihat video ini sampai selesai. Don't forget to like, subscribe, and leave some comments. Bye-bye, thank you, mata nih.